Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Arif Anggara 19. Anjay, mantul. Oke guys, nah di video kali ini channel Arif Anggara 19 akan ngasih informasi nih mengenai formasi default terbaru ya, setelah update tanggal 15 Februari 2024. Kira-kira formasi yang unik dan juga langka dari klub mana saja yang bisa kalian ambil dan pastinya bikin tim kalian makin gacor. Oke guys, langsung kita akan mulai mengganti ke tim yang pertama ya. Tim yang pertama itu dari Liga 2 Inggris kayaknya ya. Namanya Dundee United sih. Ada nggak nih guys? Oh bukan, dari Skotlandia sepertinya ya. Nah ini dia, Dundee FC guys ya. Nah oke, udah dapet timnya. Sekarang kita akan ubah formasinya. Default kan gasken. Dapat formasi 4-1-3-2 ya. Oke, yang nunggu-nunggu formasi 4-1-3-2 bisa kalian ambil dari Dundee FC ya. Dan dari logo timnya juga bagus banget. Kemudian dari segi pemilihan pemain ya, kalau gue lihat dari sini kita nggak usah pilih otomatis ya, kita bisa nentuin sendiri. Nah di sini RMF pemburu celah boleh ya. Kemudian yang larinya kenceng juga bisa ya. Kemudian untuk AMF hall player wajib. Untuk 2 CF 2 goal poacher ya pastinya untuk di depan. Kemudian untuk DMF ini wajib pemain jangkar. Kemudian untuk backnya ini untuk RB dan juga LB. Silahkan kalian mau pilih back sayap menyerang atau back sayap bertahan. Tapi kalau gue sih lebih milih ke back sayap bertahan supaya menguatkan defense-nya gitu loh. Oke, kemudian untuk 2 CB silahkan kombinasikan ya. Jangan disatukan dua pemain itu dengan gaya bermain yang sama. Contohnya build up dengan build up itu, itu nggak boleh ya. Oke, karena itu yang membuat pertahanan tidak seimbang. Kemudian jangan lupa harus memiliki skill pemblokir dari masing-masing center back yang kalian pilih. Oke. Nah, untuk kipernya terserah mau agresif atau enggak. Maksudnya agresif atau yang bertahan, silakan pilih aja kiper yang ada di squad kalian. Kemudian kalau untuk cadangannya sesuaikan aja ya dengan pemain utama yang kalian ambil. Oke, nah kemudian untuk adaptasi gaya main tim, kalau gue lihat dari ability pelatihnya sih ya, ini paling bagus sih di menyebar ke sisi ya. Oke, jadi kalian bisa pakai set play menyebar ke sisi untuk formasi dari Dundee FC ini. Sisanya kurang direkomendasikan. Oke, nah kemudian untuk formasi yang kedua ya, kita akan ganti lagi ya. Formasi yang kedua itu datang dari Liga Argen guys. Liga Argentina Amerika Selatan, berarti masuk Liga Argentina. Kemudian kita pilih Buenos Aires ya guys ya, Buenos Aires. Sekarang kita akan ubah formasinya, default kan gasken. Dapat formasi 4-2-2-2 dengan 2 AMF ya. Ini adalah formasi unggulan dari para pro player ya guys ya. Oke, karena dari set play gamenya membangun serangan, kemudian juga untuk mencetak gol ya, si penyerangnya tinggal pasang tuh dua penyerang yang kencang banget gitu kan, itu udah membantu banget dan memudahkan kita dalam memenangkan pertandingan ya. Maka dari itu banyak banget ya pro player yang pakai formasi 4-2-2-2 ini. Kalian bisa lihat dari ranking Liga eFootball di divisi 1 kebanyakan tuh pakai formasi kayak gini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kalian mau pakai pemain-pemain terbaik yang harus kita pilih itu seperti apa sih supaya kita bisa meniru para pro player gitu kan. Tapi kita akan ubah dulu sesuai gaya main yang pelatih gua ambil. Nah, untuk pemain belakang ya, yang pertama silahkan kalian pilih back yang gacor pastinya ya, yang memiliki skill pemblokir itu yang utama. Kemudian untuk kedua back sayapnya itu pilih pemain sayap bertahan dua-duanya ya. Oke, seperti itu. Kita akan cari nih ya pemain sayap bertahan, gaya bermain pemain sayap bertahan. Oke, nah di sini guys ya, RB dan juga LB-nya langsung pasang aja guys ya. Nah untuk LB nya si ini bisa nggak? Nah lumayan 88 ya di screen.
Karena di sini gue nggak ada lagi back sayap bertahan, guys, seperti itu. Oke, atau kalian bisa pakai tuh si siapa? Nih, Sandy Walsh juga sayap bertahan. Oke, intinya seperti itu ya, pakai sayap bertahan dua-duanya. Kemudian untuk DMF ini satu pemain jangkar itu wajib, dan satunya lagi kita ubah jadi gelandang tengah, dan ubah atau pilih maksudnya pemain dengan gaya bermain pemburu celah atau box to box ya. Ini box to box bukan, pemburu celah juga ya. Box to box kita akan cari, kalau nggak salah si Rice box to box. Oh, perusak guys. Cari langsung guys ya. Kita cari box to boxnya ya. Kenapa harus milih box to box gitu? Nah, karena kalau pemburu celah kan dia apa ya, pergerakannya itu dia bakal maju ke depan dengan mencari ruang kosong gitu kan, seperti itu. Atau kalau misalkan AMF-nya lagi ke tengah nih ya, ini nggak bakal ke tengah tapi dia bakal ke samping. Itu loh fungsinya ya. Sama juga dengan box to box ini. Cuma kalau box to box bakal diunggulkan juga dengan bertahannya gitu loh. Selain untuk maju ya, dia juga bakal aktif untuk bertahan. Oke, keunggulannya itu seperti itu guys. Kalau misalkan pakai pemain jangkar, dua-duanya gimana bang? Ya penyerangan kalian ya cuma berpaku pada dua AMF aja guys ya, nggak bakal ada satu pemain tambahan yang bisa ikut menyerang seperti itu ya. Kemudian untuk dua AMF-nya ya, hole player atau playmaker kreatif juga boleh ya, seperti ini. Pokoknya AMF ini yang bisa ngumpan-ngumpan yang bagus, utamanya umpan terobosan. Nah, kalau perlu ada pemain yang memiliki skill umpan terobosan dan juga umpan satu sentuhan. Dan dua CF di sini silahkan pilih CF yang nendangnya kuat, speednya mantap, finishingnya mantap, bisa dribble sendiri ya. Kalau misalkan kayak Haaland, Lewan yang nggak bisa dribble sendiri, itu kerepotan pakai formasi ini ya, nggak gue sarankan. Oke, nah itu aja guys. Oh iya, kalau dari adaptasi sesuai manajernya ya, di sini set play yang bisa kita ambil ya dari pelatih Buenos Aires ini, paling cocok di serangan balik biasa guys ya. Oke, serangan balik biasa ini paling direkomendasikan untuk set play-nya. Kemudian umpan panjang pun bisa, sisanya kurang direkomendasikan, mulai dari menyebar ke sisi, penguasaan bola, atau serangan balik cepat. Oke guys, nah itu aja guys ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Formasi yang unik cuma ada 2 di minggu kali ini. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar, gimana menurut kalian mengenai 2 formasi unik yang hadir di 15 Februari ini. Oke guys, thank you udah pada nonton. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.